sekolah lulusan apa? Kerja di sana. Maskernya dibuka maskernya. Buka maskernya. Oh, masker dong. Ya, maskernya. Oh. Ya. Ya, pakai satu sadar hukum. Sekarang lagi sekolah apa? Sekarang lagi di sekolah lanjutan S2 Magister Kenotariatan. Oh, SK. S1-nya di Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto dan sekarang S2-nya di Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Oke, yang kedua. Sebelum Anda jadi ASPRI saya, Anda sering masuk TV enggak atau sudah saya jadi sering masuk TV? Satu atau dua kali, cuma setelah kenal Abang jadi makin sering. Hai, bukan malu. Dan bahkan juga masuk Instagram. Betul. Ahai. Jadi Anda naik pamor begitu kan? Betul sekali. Nama IG-nya apa nama IG-nya? Yang ketiga. Oke. Yang ketiga, kamu datang dari Purwakarta kemarin karena ada syuting ya? Betul. Kamu benar-benar syuting TV dengan saya kan? Betul. Di mana lokasinya kemarin? Kemarin lokasinya ada di Ancol dan itu acara The Hotman di Trans TV. Yang tayang prime time hari Sabtu dan Minggu jam 20.30 sambil promosi nih ya. Dan Anda sudah dengar bahwa itu merupakan trading tertinggi sekarang ini? Betul. Itulah gara-gara gini-gini ya. Oke. Okay. Oh. Pernah nggak kamu saya suruh berpakaian seksi atau yang di luar kewajaran? Tidak pernah, sama sekali. Apakah kau selama syuting pun kalau memang harus kuliah, saya izinkan kau kuliah melalui handphone online? Sangat diizinkan, bahkan kemarin karena hari Senin, Selasa, Rabu kan saya kuliah. Jadi kepasan hari Selasa dan Rabu ada syuting The Hotman di Ancol dan Abang selalu mengizinkan saya untuk udah kamu kuliah aja dulu, nanti kalau scan-nya kamu mulai baru kamu masuk, tapi setelah scan-nya selesai lanjut kuliah lagi. Kemarin syuting The Hotman di Trans TV, hari ini syuting di mana saya? Hari ini Abang syuting di Metro TV. Waduh, siapa yang gak iri ya. Apa nama programnya? Hot Room. Tayang kapan? Nanti malam jam 9.30. Waduh. Ya. Tadi sebelum acara kita TikTok dia depan layar TV kan? Betul sekali. Dan Anda masuk TikTok sudah? Betul. Nama Anda jadi naik? Betul sekali. Jadi Hotman itu adalah pahlawan para wanita. Itulah jawaban atas tuduhan. Itu saya tanya, itu bukan pamer. Itu atas tuduhan bahwa seolah-olah saya mempamerkan wanita yang bukan istri. Oke, yang kedua, Anda juga lihat Instagram saya, di mana istri saya juga sudah menyatakan itu kan bisnis. Ada istri saya adalah notaris, teman kuliah saya ada Instagram saya, itu kan bisnis. Bahkan kalau saya di Bali, saking populernya saya, itu bisa beratus-ratus cewek minta di video, minta foto dan istri saya yang videoin. Dan Anda baru biar Anda tahu. Ya, betapa saya menghormati wanita. 18 lantai punya saya di gedung daerah sini, hampir semuanya atas nama istri saya. Itu fakta. Sekretaris saya semua saya tahu tuh, ya. Belum lagi ratusan unit lainnya. Enggak seperti yang sono kawin dulu secara agama lain, ya, habis itu pindah agama lagi, kawin lagi sampai 3 kali, ya. Beda lah. Apalagi mau ditanya ke ASPRI saya, tapi janganlah tanya soal gaji lah, karena kadang-kadang saya kasih berlian, Anda masa saya kasih tahu? Tanya ASPRI saya. Kalau untuk kerja itu baru sekitar 3 bulan. Apa? Yang kerja jadi ASPRI ya Bang? Ya. 3 bulan. Udah 42. Banyak banget. 40, sekitar 40 ASPRI. Tapi akan terus nambah loh. Umurnya sama atau semua masih kuliah? Beda-beda. Umurnya berbeda. Jam kerjanya, Sesuai permintaan. Fleksibel. Sesuai jam tayang. Sesuai syuting kemarin 3 hari di Bandung. Tapi aslinya bukan dia. Kan setiap episode itu berganti asli. Itulah hebatnya marketing Hotman Paris itu. Ya masuk TV dulu.
Siapa yang tidak bangga masuk TV? Itulah impian. Itulah impian semua orang. Obunya, neneknya lihat di kampung, aduh, udah masuk TV. Itulah. Sama waktu kita jadi waktu pengacara muda, bahkan kita kasih uang ke wartawan agar kita masuk TV, ya enggak? Dulu, sekarang mah kalian bisa ngejar gue. Gaya banget. Ya, tergantung. Ya, tergantung lah. Anda sudah ngerti lah. Enggak setiap asli kali ya, Bang. Benar, kan ada kan asli spesial, ada asli biasa-biasa. Ya, tergantung. Mas Haji, itu sih gak bisa diceritakan di sini. Tapi sebagai contoh, dulu mantan gua yang santi artis itu dapat villa mahal di Bali. Anda juga tahu kan inisial M? Dan mengenai ASPI, Anda harus tahu waktu krisis moneter tahun 98 di mana perkara Pak booming. Kamu tahu ASPI saya siapa? Ada yang tahu nggak? Dasar lu semua nggak buka data. ASPI saya waktu krisis moneter 98 di mana hampir semua perkara Pak saya pegang. Cut Keke sama Sofia Lacuba, tanya Sofia Lacuba. Dia temanin saya ikut sidang. Bayangin artis top bisa saya bikin dari ASPI. Cut Keke, Sofia Lacuba, baca, lihat di Google. Ya. Nah ini mirip Cut Keke ini, Bang. Kenapa? Ya suka dukanya coba, banyak sukanya. Suka dukanya, iya betul. Lebih banyak sukanya. Dukanya diledekin. Kalau dukanya ini yang pahit-pahit dulu nih yang diceritain. Harus tepat waktu, kayaknya itu sih wajar. Kayak semua pekerjaan itu harus tepat waktu. Dan juga sukanya gratis ke Holy Wing. Bisa dansa free. Dan juga alhamdulillah abang baik banget. Selalu ngerti, misal kayak saya kemarin lagi ujian, gak bisa berangkat, boleh ganti minggu depan. Abang pun fleksibel ngikutin jadwal saya. Ya gitu abang. Terima kasih sayang.